بما الأمم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله القائل إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أشهد أنه الله لا إله غيره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على النبي الكريم سيدنا محمد صلى عليه وسلم المهجلين وعلى آله المطهرين وأصحابه المنتخبين وتابعهم وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. حبيب kita yang mulia Pamanda Al-Habib Ismail juga ibunda kami dan istri tercinta dan semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang ke sini bukan hanya untuk melihat bebatuan gunung-gunung yang keras, bukan hanya untuk itu, tapi kita datang kemari untuk bertafakur, beriktibar, mengambil pelajaran besar dari apa yang pernah lewat dari perjuangan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunung yang kita lihat ini menasihati kita. Bebatuan yang ada ini berteriak mengetuk pintu hati kita. Dengarkanlah dengan hati kalian, dengarkanlah dengan akal kalian, bahwa semuanya ini menceritakan akan besarnya perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti ketetapan Allah sebagai manusia yang termulia, terbaik dan tercinta di sisi Allah. Dia harus melewati hari demi hari, bulan demi bulan, perjuangan demi perjuangan, melewati perjalanan yang panjang dari Mekah Madinah 400 kilo kurang lebih jauhnya, dan harus lewat ke pegunungan yang tinggi ini. Dia harus menginap 3 hari 3 malam membawa risalah yang dipikulnya untuk disampaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal perjalanannya, di awal perjalanannya, dari awal kaum kafir Quraisy menitipkan emasnya, menitipkan hartanya kepada Ar-Rasul. Kemudian di sisi lain, mereka ingin membunuh dan mengusirnya. Hingga sebelum Nabi berangkat keluar dari Mekah, pesan kepada Imam Ali, tolong, amanah titipan orang ini disampaikan dan dikembalikan kepada Fulan bin Fulan. Kau jangan susul aku ke Madinah kecuali titipan ini sudah kau kembalikan kepada pemiliknya. Begitu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam amanah sekalipun dengan musuhnya. Dan musuhnya walaupun mau membunuh, tapi dalam hatinya ada kepercayaan bahwa Nabi ini adalah orang baik, bahwa Rasul ini adalah orang yang amanah, yang jujur. Tidak ada bank yang teramanah saat itu selain pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kenapa tidak beriman? Bukankah mereka percaya harta yang paling mereka cintai mereka titipkan ke Rasulullah? Tapi kenapa mereka tidak percaya diajak ke surga oleh Rasulullah? Takabbur, sifat sombong yang menutupi hati mereka. As-sombong adalah batrul haq, ghamtun nas wa batrul haq. Sombong menolak kebenaran dan meremehkan orang. Itu yang ada di hati orang kafir Quraisy saat itu. Sudah tahu nabinya baik, amanah, jujur, tapi kesombongan dalam hati menolak hidayah yang datang.
Dan penyakit sombong itu adalah penyakitnya iblis yang turun-menurun hingga akhir zaman sekarang banyak terjangkit penyakit sombong. Ketika menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, maka ini menjadi penyebab tidak dapat hidayah. Abu Lahab pamannya sekalipun, ada turunan darah sekalipun, tidak akan dapat bagian karena ketutup dengan sifat sombongnya. Hati-hati dengan sifat sombong, Bapak Ibu. Meremehkan orang lain itu sombong. Merasa menolak kebenaran dari orang lain itu sombong. Walaupun Anda seorang yang bernasab mulia, walaupun Anda seorang dari keluarga yang mulia, keturunan yang baik, tapi kalau ada sombong dalam hati, maka itu akan menolak hidayah dan tidak akan dapat bagian surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarrah min al-kibr. Tidak akan masuk surga orang yang punya sifat sombong walaupun satu biji sawi saja. A'adzanallahu min dzalik. Semoga hati saya dan sampean dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sombong. Pulang dari umrah tidak sombong, tidak bersih, tidak sombong dan bersih hingga kita menjadi orang yang paling tawadu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang nomor dua, Nabi sembunyi ke dalam gua Fur. Bukan Nabi takut, bukan Nabi takut, bukan Nabi ragu dengan himayah, dengan perlindungan dari Allah. Tidak. Bukti Nabi bahwa tidak takut di waktu Sayyidina Abu Bakar gemetar ketakutan, malah Nabi yang menenangkan Sayyidina Abu Bakar. Ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma? Abu Bakar, bagaimana menurutmu jika kita berdua dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala? Ha? Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut Abu Bakar, jangan sedih. Kalau Nabi takut sembunyi, Nabi tidak bilang begitu. Tapi Nabi malah menenangkan Sayyidina Abu Bakar. Kaki musuh yang sudah kelihatan, Nabi tetap tenang. Aslinya Nabi sembunyi bukan karena takut, tapi ingin ngajari ke umat bahwa inilah sarana, inilah wasilah yang harus dijalani oleh setiap manusia. Tidak bem salabem abragadabra, bukan dari Mekah ke Madinah naik buruk langsung nyampe. Tapi proses hidup perjuangan biar umat ini pada melihat, pada mendengar bahwa berat risalah ini, bahwa surat Allah ini berat, harus dilewati lewat perjuangan. Malam takun bidayatuhu muhriqah, lam takun nihayatuhu musyriqah. Siapa yang tidak berjuang di awalnya tidak akan pernah melihat sinar yang terang di kemudian harinya. Tidak bisa bem salabem, hidup ini perlu pakai usaha, pakai perjuangan, baru datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bisa minta dikirimi Jibril, bisa minta dikirimi Mikail untuk langsung dibawa nyampe ke Madinah, tidak usah dikejar. Tapi sengaja skenario perjalanan ini dibuat sampai nginep berbantalkan batu, bergulingkan batu, agar jadi pelajaran kepada kita bahwa ini bukan main-main, bahwa ini adalah perjuangan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang nomor tiga, kalian tahu tadi dari hotel kita kemari naik bus tidak terasa dengan sejuk dan dinginnya. Kalau jalan kaki berapa kilo? 25 sampai 30 kilo menuju Mekah sana. Nabi 3 hari 3 malam di sini. Abdullah putranya Sayyidina Abu Bakar punya tugas untuk menjadi mata-mata di kota Mekah. Asma putri Sayyidina Abu Bakar yang lagi hamil 7-8 bulan naik turun ke gunung ini untuk membawa makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga ya beliau semuanya berkorban untuk perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam bukan hanya nyuruh kita untuk sholat, puasa, kemudian haji, umrah, pokoknya ibadah, pokoknya mari, tidak. Tapi kita dituntut untuk juga berjuang untuk agama ini. Keluarganya Sayyidina Abu Bakar berjuang, anaknya yang umur 8-9 bulan kandungannya
hamil tua naik turun ke atas membawa makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Budaknya juga demikian, kendaraannya juga demikian. Pertanyaannya, apa yang telah kita korbankan untuk agama ini? Mungkin di antara kita selama ini hanya makan tidur, pokoknya sholat, pokoknya halal-halal, haram-haram, dan tidak peduli dengan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulang dari umrah, harus punya nilai peduli dengan agama Islam. Man lam yahtam bi amrina falaysa minna. Siapa yang tidak peduli dengan urusan kami, kata Nabi, dia bukan golongan kami. Kalau ada orang yang butuh bantuan, dibantu. Kalau ada syiar agama Islam, ditolong. Jangan membantu maksiat kepada Allah. Jangan mendukung acara maksiat kepada Allah. Tapi apa yang Allah titipkan dari harta ataupun jabatan, gunakan, manfaatkan untuk membesarkan agama Allah, membesarkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setelah 3 hari di sini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dinginnya dan cuaca yang keras dan tajam sekali, beliau bersabar menerima ketetapan itu. Tibalah saatnya, selanjutnya beliau harus melaksanakan dan melanjutkan perjalanan yang masih jauh ke depan. Yang masih jauh ke depan. Dan itu beliau juga harus lewati dengan baik, luar biasa. Dengan penuh kesabaran dan menerima dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di perjalanan sisanya, tantangan masih penuh dengan banyak tantangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikejar Suraqah sebagai orang yang ingin membunuhnya. Tapi Nabi tenang, tidak takut dan tidak khawatir. Karena Nabi tahu bahwa perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala tetap ada. Tadi sudah disampaikan, di dalam goa perlindungan Allah dikirim. Apa yang dikirim? Laba-laba dan burung merpati saja. Wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa an'atin minal utumi. Perlindungan Allah kalau mau menolong kekasihnya tidak perlu ngirim benteng kuat, tidak perlu ngirim tembak granat, cukup ngirim rumah laba-laba, cukup ngirim burung merpati, sudah selesai, aman kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang dalam wiqayatullah, kata Imam Busiri, perlindungan dari Allah, sudah cukup dari baju besi, cukup dari granat, cukup dari senjata. Tak perlu ngirim malaikat, tak perlu ngirim hal-hal yang tidak yang berat. Cukup ngirim hal yang tidak disangka-sangka, dan akhirnya orang kafir pun pergi dan tidak jadi menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya sekarang, saya dan sampean dalam menjalani hidup, punya banyak problem, punya banyak masalah, punya banyak hal yang harus diselesaikan, butuh bantuan dari Allah. Bantuan akan datang kalau kita baik-baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mikiri caranya gimana Allah membantu kita, tapi perbaikilah hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah punya ribuan cara untuk menolong kita. Dengarkan ayat ini. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar. Ibnu Abbas berkata, seandainya langit yang besar ini runtuh menumpuk kepada bumi, buminya hancur, semua manusia mati, maka Allah punya makhrajan, punya jalan keluar untuk menyelamatkan orang yang ditimpa oleh langit ini. Secara akal mati semua, hancur semua. Tapi kalau perlindungan Allah datang dan diterima oleh saya dan sampean, pasti kita akan selamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, baik-baik dengan Allah. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslaha Allahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang bagus hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbagus hubungannya dia dengan makhluk Allah lainnya. Kita hanya bisa berharap di tempat yang mustajabah ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungannya untuk kita semua. Di sisa umur hidup ini, semoga Allah lindungi kita. Terutama, lindungan dari apa, Habib? Min sayyiati a'malina. Dari buruknya kelakuan kita. Banyak orang berlindung dari setan. Banyak orang berlindung dari musuh. Dia lupa bahwa buruknya kelakuan kita, nafsu durjana kita, adalah musuh yang paling kejam, yang menarik kita ke dalam neraka.
Makanya kita minta perlindungan kepada Allah min sayyiati a'malina, dari buruknya perilaku kita dan juga dari buruknya hawa nafsu kita semuanya. Dan semoga nafsu yang kita miliki ini menjadi nafsu yang radiyah mardiyah, yang mutmainnah. Dan semoga kita dilindungi dari semua musuh-musuh Allah, amin, dari semua yang dimurkai oleh Allah, amin, serta perlindungannya menyelimuti sisa umur hidup kita, amin, sampai akhirnya saat sakaratil maut, saat itu datang. Semoga kita dilindungi dari bisikan nafsu dan setan. Dan datang Rasulullah mentalkini kita semuanya dengan tauhid. Dan meninggal dunia dengan husnul khatimah. Allah ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa orang tua kami. Ampuni dosa keluarga kami. Lindungi kami dari buruknya hawa nafsu ya Allah. Lindungi kami dari buruknya hawa nafsu ya Allah. Lindungi kami dari buruknya hawa nafsu ya Allah. Dengan hawa nafsu ini kami sering tergelincir dalam dosa. Kami sering tergelincir dalam maksiat. Nafsu ini terlalu nakal ya Allah. Lindungi kami dari nafsu durjana. Lindungi kami dari buruknya kelakuan kami, lancangnya lesan kami, nakalnya mata kami, panca indera kami semua ya Rabbal Alamin. Buat badan ini taat kepadamu, buat badan ini nyembah abdi ikhlas kepadamu, buat jiwa yang tersisa dari umur ini hanya untukmu ya Allah. Beri kami istiqamah, beri kami sabar ya Allah, terima ibadah kami, jadikan umroh kami mabrurah, makbulah, rubah hidup kami menjadi yang lebih baik ya Allah. Pulangkan kami ke negara kami, ke keluarga kami, membawa cahaya dari Haramain, cahaya Ka'bah, cahaya Rasulullah, sehingga kami bisa menebarkannya kepada orang yang di sekitar kami. Jadikan kami orang yang bermanfaat, jadikan kami orang yang bermanfaat. Bahagiakan orang tua kami di alam kubur yang melihat anaknya yang umrah ibadah saat ini. Kirimkan keberkahannya untuk mereka semuanya. Akhiri hidup kami dengan tauhid, matikan kami dengan kalimat La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin 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 amin. اغفرنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير.